Gus Imin, lebih baik dicintai atau mencintai? Iya, pasti lebih baik dicintai dong. Oh, iya. Dicintai. Mas Gibran, mencinta atau dicinta? Mencinta. Pak Mahfud? Saya tidak bisa milih satu, karena orang dicintai tapi tidak mencintai itu membuat orang lain menderita. Dalam ya. Tapi orang mencintai tidak dicintai, diri sendiri akan menderita. Oleh sebab itu harus timbal balik. Harus timbal balik. Oke. Di dalam acara Najwa Shihab, Najwa Shihab bertanya, dicintai dan mencintai. Saya yakin dan percaya Najwa Shihab bertanya demikian dalam konteks seorang pemimpin, bukan dalam konteks cah nom-noman sing lagi pacaran, sing lagi kasmaran. Enggak ya. Dalam hal ini Najwa Shihab pasti mencari makna apa dicintai dan mencintai dalam konteks seorang pemimpin. Dan ini adalah pendapat saya, dicintai dan mencintai dalam konteks seorang pemimpin. Dicintai adalah ketika saya menjadi seorang pemimpin, rakyat saya wajib mencintai saya, dan saya tidak wajib mencintai rakyat saya. Mencintai, saya wajib mencintai rakyat saya apapun yang terjadi. Entah rakyat saya membenci saya, menghujat saya, mengolok-olok saya, apapun yang dilakukan rakyat, apapun pendapat rakyat tentang saya wajib mencintai rakyat. Dicintai dan mencintai itu ada makna. Istilahnya pegaru gila. Ketika rakyat mencintai saya sebagai seorang pemimpin harus mencintai rakyat saya. Dan ketika rakyat membenci saya juga akan membenci rakyat saya. Itulah mencintai dan dicintai. Kalau dua-duanya salingan harus ada, itu artinya pegarugi bro, pegarugi. Ya, itu adalah pendapat saya bro. Bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah sepaham atau tidak? Ya, terserah Pak Jenengan. Tolong renungkan bro, apapun yang saya katakan ya. Apa yang saya katakan tadi, kebenarannya terserah dari pendapat sampean. Renungkan sambil rokokan ya, nanti akan ketemu apa yang ada di benak sampean tentang dicintai dan mencintai. Loh, nikmatnya sambil rokokan bro, bisa merenungkan dan nanti mendapatkan sebuah pendapat yang mungkin itu jos ya. Kalau ada pendapat di kolom komentar bro, oke? Salam buat semuanya.